Ya pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartodo melantik pasukan pengibar bendera merah putih Paskibraka yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih perayaan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Bertempat di ruang Nang Inang kantor Bupati Muaro Jambi, Sekretaris Daerah Budi Hartodo melantik pasukan Paskibraka. Acara ini dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, anggota Paskibraka, serta orang tua. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Budi Hartodo menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada seluruh pasukan Paskibraka yang dikukuhkan untuk menjadi pasukan Paskibraka tahun 2024. Yang dikukuhkan ini merupakan pasukan terbaik dan telah melakukan tahapan seleksi yang secara objektif tidak ada titipan, tidak ada pesan, semua dilakukan dengan objektif, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tentunya satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Insya Allah, kita bisa melakukan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga berharap pada adik semua bahwa tugas ini, siapa yang jawabannya tugas yang mulia, tidak pernah mulia hanya sebagai penunggang bendera pusaka saja. Jadi adik, ini dengan pengalaman, pengetahuan, pemahaman yang sudah diberikan, itu akan menjadi bekal. Akan menjadi bekal bagi masa depan adik. Lanjutnya, Sekda Budi Hartodo mengucapkan terima kasih kepada para pembina, pelatih, pendamping yang telah melakukan latihan rutin serta memberikan pembekalan dengan anggota Paskibraka. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.